Jom main sabun. Tiga bantal larang. Basuh motor. First, jangan basuh motor, pakai sabun serbuk. Bila kamu pakai sabun serbuk ni dia kasar. Bila kamu pakai tu, kamu step pun akan calar. Dia akan ada watermark, bintik-bintik-bintik yang macam air tu, kamu pernah tengok kan. Jadi aku syorkan, pakailah sabun sepinggan. Jangan cuci mak punya pula. Yang kedua, hampanya pakai chemical. Sebab dia, kalau korang cuci motor pakai chemical, dia akan menyebabkan rantai oring korang jadi cecut. Entah dia cecut. So, yang kedua, contohnya kalau macam amaloy. Amaloy ni kalau korang masuk pada chemical, dia ni macam bintik-bintik air. Ha, so lawa tak lawa lah. Dan part-part aloy yang lain lah. So, benda tu akan merosakkan part-part aloy tu. Last, jangan sembuh air. Membabi buta. Sebab dia, kalau korang tembak air, membabi buta. Contohlah kalau tembak air belah sini. Kalau masuk belah-belah carburetor, memang susah lah nak start jawab mana. Sebab apa? Sebab carburetor masuk air. Untuk motor FI pula, apa kena hati-hati dengan bahagian ECU. Sebab bila ECU tu masuk air, motor akan susah nak hidup. Banyaklah kes kami dapat. Setengah orang dia akan balut ECU tu dengan tip untuk mengelakkan benda ni. So ingat trademark kita, rempit. Otak tak kuning. Otak tak rosong. Ah.